Ramai beredar rekaman memperlihatkan rudal Iskander Rusia diluncurkan demi menghancurkan posisi angkatan bersenjata Ukraina di garis depan. Rekamannya juga diunggah di Telegram media RIA, mengutip Kementerian Pertahanan Rusia, Senin 11 September 2023. Dalam rekaman menunjukkan bagaimana sistem rudal operasional taktis bergerak off-road dari tempat berlindung ke posisi peluncuran. Targetnya adalah pos komando Ukraina yang disamarkan dengan baik. Menurut data intelijen Rusia, perwira senior Ukraina berkumpul setiap hari di lokasi tersebut. Para kru setelah menyelesaikan tugasnya meninggalkan kendaraan di tempat berlindung di bawah jaringan kamuflase khusus, diresapi dengan komposisi kimia yang menetralkan gelombang radio untuk membuat instalasi tidak terlihat oleh pengintaian musuh, jelas Kemhan Rusia. Selain itu, Rusia juga dikabarkan telah mengerahkan 46 sistem rudal Iskander di sepanjang perbatasan Ukraina. Informasi tersebut disampaikan Wakil Kepala Badan Intelijen Ukraina, Vadim Skibitsky, pada Minggu 10 September. Ia memperingatkan sistem Iskander dapat menembakkan rudal jelajah maupun balistik ke target sipil. Принял цель 111-й пуск. Поляна, я Амур. Пуск нормальный, расход 1. Thank you.